السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله شكر كثير الله عز وجل pada malam ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab زاد المعاد في هدي خير العباد yang ditulis oleh الشيخ العلامة الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. Dan kita kalau kita terjemahannya sampai pada muka surat 433. Okey, sambungannya masih lagi tentang pengajaran ataupun al-fiqh yang dapat diambil daripada peristiwa al-wufud ataupun rombongan-rombongan yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhirnya adalah wufud ataupun al-wafdu daripada Najran yang kita baca hari itu, dan di sini istinbat dia lah. Wa minha, kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, dan darinya ada perkara yang dapat diambil daripada peristiwa ini. Kalau yang kita terjemahan dia kata kandungan ke-16. Kandungan yang ke-16 bukan surat 433. Okey. Kalau yang sayangnya dia kata wa minha, dan darinya ba'thul imami ar-rajul al-alim ila ahli al-hudnati fi maslahati al-islam. Bahawa pemimpin ataupun ketua ataupun pemerintah dia mengutuskan seorang lelaki yang alim. Seorang lelaki yang menjadi utusan ataupun wakil pemerintah ataupun duta bagi kerajaan, mestilah dia orang yang alim, yang berpengetahuan luas dalam urusan agama dia. Kan? Dia yang sepatutnya. Yang orang alim ni, orang yang berilmu ini dihantar kepada Ahlul Hudnah, kepada mereka yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kerajaan Islam. Untuk apa? Untuk maslahatul Islam, untuk kebaikan Islam. Dan wa annahu yanbaghi an yakuna aminan, dan sepatutnya orang yang dihantar ni orang yang berilmu dan dia orang yang amanah. Kan? Orang yang amanah. Wa huwa alladhi la gharada lahu wa la hawan. Man, tidak ada tujuan untuk diri dia dan tidak orang yang mengikut hawa nafsu. Ya. Wa innama muraduhu mujarradu mardatillahi wa rasulihi, yang semata-mata menjadi tujuan dia, matlamat dia adalah keredaan Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la yashubuha bi ghairiha, yang tak diiringi oleh tujuan yang lainlah selain daripada tujuan untuk mendapatkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, فهذا هو الأمين حق الأمين. Inilah dia orang yang amanah, yang sebenar-benar amanah. Sebagaimana keadaannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kemudian lagi wa minha, dan darinya, daripada yang peristiwa itulah yang dapat diambil, munadharatu ahli al-kitabi wa jawabuhum. Maksudnya perdebatan dengan ahli kitab dan menjawab soalan mereka, pertanyaan mereka, amma sa'aluhu anhu, fa in ashkala 'alaihi 'ala al-mas'ul sa'ala ahli al-'ilm, fa in ushkila 'ala al-mas'ul, kalau perkara itu menjadi kesamaran ke atas orang yang ditanya, maka dia bertanya kepada orang yang berilmu. Kan, tanya kepada orang yang ada ilmu, yang lebih ilmunya. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kemusykilan lah. Wa minha, dan darinya lagi, daripada apa yang dapat diambil daripada peristiwa itu, annal kalam 'inda al-itlaq yuhmalu 'ala zahirihi. Setiap perkataan yang diucapkan secara mutlak macam tu, maka diambil secara zahirnya, difahami secara zahir, sehingga ada dalil yang menyebut tentang sebaliknya, sehingga ada dalil yaqum 'ala khilafihi. Wa illam yushkil 'ala al-mughirah, kiranya tidak berlaku kemusykilan ke atas
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه tentang firman Allah Ta'ala, Ya Ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Hadha wa laysa fil ayati, ini maksudnya dalam ayat ini bukan menunjukkan bahawa Harun di sini adalah Harun bin Imran, iaitu saudara kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam. Harun di sini bukan maksud Harun, Nabi Harun, kan? Jadi jadi maknanya sehingga berlaku kesamaran ke atasnya. Bahkan yang bertanyakan soalan, yang bertanya soalan seperti dia, orang-orang Nasrani lah. Orang-orang Nasrani mereka bertanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, apa macam mana cerita dengan Ukhta Harun, apa nama, tentang apa nama Maryam ni, kan? Dia dengan Harun tadi macam mana, sedangkan dia ni dalam jarak masa yang amat jauh, kan? Macam mana boleh kata, macam mana boleh disebut tentang wahai saudara perempuan kepada Harun? Jadi mereka yang puak-puak Nasrani ni yang tanya soalan ni, maknanya mereka mengatakan yang mereka masukkan di situ adalah Harun bin Imran, ya. Jadi mereka ingat yang disebut dalam Quran itu adalah Harun kepada saudara Nabi Musa alaihissalam, ini Nabi Harun, ya. Dan sudah dimaklumi, wa ma'lum, kata Syekh sini, sudah diketahui bahawa lafaz itu bukan menunjukkan seperti itu. Lafaz Quran yang menunjukkan ya Ukhta Harun itu bukan maksudnya Harun saudara Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang bertanya soalan itu maksudnya yang mendatangkan iskal, kemuskilan, kesamaran tadi, keraguan tadi, maknanya sama ada mereka mendatangkan keraguan itu kerana kefahaman mereka yang salah terhadap ayat Quran, ataupun kerana memang niat mereka tak baik, niat mereka tak betul, kan? Sehingga mereka nak apa nama, celah Al-Quran tadi, kan? Padahal maksud Quran bukan Musa, apa nama, Imran, apa nama, Harun bin Imran, iaitu saudara Nabi Musa AS, bukan macam tu. Baik, kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa amma qawlu Ibn Ishaq, adapun pendapat Muhammad bin Ishaq, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallam mengutuskan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada penduduk Najran untuk mengumpulkan sadaqatihim, yakni zakat-zakat mereka, ya, wa yaqdimu alaihi bi jizyatihim, dan bawa pergi balik bawa jizyah apa nama yang dikutip daripada puak-puak Nasara Najran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini ada dua. Sedekah yakni zakat, dan satu lagi jizyah, cukai. Yang kita maklum zakat itu diambil daripada kaum muslimin. Cukai itu diambil daripada kaum yang bukan Islam. Jadi maka di sini kata Syekh, barangkali ada orang yang menganggap bahawa perkataan ini ada macam percanggahan, seolah perkataan ini tak betul. Kerana sedekah dan jizyah sesuatu yang tidak sama. Okay? Jadi maknanya yang paling apa nama, yang paling samar lagi, yang paling muskil lagi ialah ma dzakarahu huwa wa ghairuhu, apa yang telah tersebutkan dan selainnya, bahawa Nabi yang Islam telah mengutuskan Khalid bin Al-Walid. Ya, huwa di sini dia Ibn Muhammad bin Ishaq lah. Ya kan? Bahawa Nabi Islam telah mengutuskan Khalid bin Al-Walid pada bulan Rabi'ul Awal ataupun Jamadil Ula tahun yang ke-10 Hijrah kepada Bani Al-Harith bin Ka'ab di Najran, dan Nabi Islam memerintahkannya untuk mengajak mereka kepada Islam sebelum memerangi mereka sebanyak 3 kali. Disuruh dia ajak mereka ni sebanyak 3 kali kepada Islam. Kalau mereka mengikuti, menerima ajakan tersebut, maka terimalah daripada mereka. Dan jika mereka tidak mau menerima, maka perangilah mereka. Okay? Maka keluarlah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, sehingga dia sampai kepada kabilah itu. Maka dia memutuskan beberapa penunggang kuda akan pergi ke serata tempat, serata penjuru, dan mengajak manusia kepada Islam. Maka ramailah orang yang masuk Islam. Dan mereka masuk pada apa yang mereka diajak kepadanya. Maka Khalid tinggal di situ mengajarkan kepada mereka Islam. Ya? Dan dia menulis demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasulullah pun menulis surat kembali kepadanya dan menyuruhnya untuk datang menghadap Rasulullah ke Madinah. Dan dia pun datanglah apa nama menghadap Nabi SAW bersama dengan rombongan daripada kabilah itu. Dan telah tersebut sebelum ini bahawa mereka telah pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah maknanya bersetuju untuk mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka dengan dibayar dengan 2000 hullah. Hullah ni macam pakaian, macam itulah. Hullah ataupun perhiasan. Dan baginda telah menulis untuk mereka tulisan ataupun kitab keamanan. Kan? Bahawa mereka itu aman. Dan mereka tidak dipaksa untuk mengubah agama mereka. Kan? Wa alla yughayyaru an dinihim. Maksudnya, Nabi SAW tidak memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Wala yuhsyaru, dan mereka tidak akan diusir pun daripada tempat mereka. Wala yuhsyaru, dan tidak diambil daripada mereka 1/10 daripada harta benda mereka. Kenapa? Kerana telah diambil daripada mereka jizyah, yakni cukai. Kan? Jizyah. Ha, begitu. Baik, bagaimana jawapannya? Jawapan terhadap pernyataan Abdullah bin Muhammad bin Ishaq ini rahimahullah. Kata Syekh bahawa penduduk Najran ini sebenarnya ada dua kumpulan, dua puak. Kan? Iaitu puak Nasrani dan puak Ummiyin. Puak Ummiyin ini puak apa nama pengikut Nabi yang selangkau muslimin lah. Kan? Jadi puak Najran ni dia terbagi kepada dua golongan, satu Nasara dan satu lagi Ummiyin. Maka Nabi yang selalu membuat perjanjian dengan kaum Nasara. Maksud dia bukan kaum muslimin lah. Ala ma taqaddama, mengikut apa yang telah disebut sebelum ni kan. Dengan alfai hullah, dengan mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2000 hullah perkayaan ataupun perhiasan tu kan. Wa amal ummiyun minhum, adapun al-ummiyun, mereka yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai baca di kalangan mereka itu, maka Rasulullah SAW mengutuskan Khalid bin Al-Walid pergi kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam, lalu mereka keseluruhannya menganut agama Islam. Fa aslamu, lalu mereka semua masuk Islam. Dan datanglah rombongan mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, bima kuntum taghlibuna man qatalakum fil jahiliyah. Nabi tanya kepada mereka soalan, kan, apakah yang menyebabkan kamu ni sentiasa menang di atas musuh kamu di zaman jahiliyah? Apa yang kamu gunakan? Apakah teknik, taktik yang kamu gunakan dalam peperangan sehingga kamu tidak pernah tewas di zaman jahiliyah? Mereka menjawab, kunna najtami'u wala naftariqu wala natafarraqu. Kami semua bersatu hati, bersatu, dan kami tidak berpecah belah, tidak bergaduh dan sebagainya. Sentiasa sepakat dan bersatu hati. Ini maknanya dia panggil cara-cara untuk mendapat kemenangan, untuk mencapai kemenangan. Jadi dia bagi apa nama dia bagi cara-cara untuk menang dalam peperangan. Okey. Yang pertamanya, kami sentiasa bersatu dan kami tidak berpecah belah. Kan? Jadi bila kita berpecah belah, maka kita tidak akan menang lah. Kita akan kalah sentiasa lah. Macam umat Islam kita hari ni kan, terutamanya di tanah Melayu kita ni. Umat Islam tanah Melayu kita ni berpecah belah. Tidak bersatu. Berbagai-bagai politik dan apa nama, berbagai-bagai apa nama, dia panggil parti dan sebagainya, berpecah belah, tidak bersatu. Jadi sampai bila pun tak akan menang umat Islam apabila keadaan ini berlaku macam ni. Kan, parti yang berbagai-bagai parti, sebab ayolah, semua orang boleh buat parti sendiri kan. Begitu. Walan nabda'u ahadan bizulmin, kami tidak pernah menzalimi seseorang, kami tidak pernah memulai untuk menzalimi seseorang pun. Oh, begitu depa jaga kan. Ni cerita ni, cerita ni cerita perbuatan depa di zaman jahiliah sehingga mereka ni menang, tak kalah. Kan, tidak kalah dalam peperangan dengan musuh depa. Jadi qala sadaqtum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu semua memang benarlah.
Kan? Apa yang kamu semua cakap ni benar, betul. Okey. Wa amara alaihim Qais bin Husain, maka Nabi Islam melantik Qais bin Husain menjadi ketua mereka, dan mereka itu adalah kabilah daripada Banu Al-Harith bin Ka'ab. Okay. Maka kata Ibn Ishaq, ba'atha Aliyan ila ahli Najran, bahawa Nabi Islam mengutuskan Ali bin Abi Talib kepada penduduk Najran, Najran untuk membawa pulang zakat daripada mereka dan juga cukai daripada orang kafir mereka. Yang di sini, yang dimaksudkan di sini adalah dua taifah, dua kumpulan lah, min ahli Najran, daripada penduduk penduduk Najran. Ya, yang mana sedekah-sedekah itu, zakat-zakat itu diambil daripada orang-orang Islam di kalangan mereka, dan jizyah itu diambil daripada orang-orang kafir lah. Cukai yang diambil daripada orang-orang kafir di kalangan mereka. Habislah situ kisah dia, masuk pula faslun, satu fasal fi qudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qudumi rasuli Farwah bin Amr bin Al-Juzami maliku Arab Rum. Kan? Fasal ini menjelaskan tentang kedatangan utusan Farwah bin Amr Al-Juzami. Kan, seorang raja bangsa Arab, raja Arab Rum. Maksudnya bangsa Arab, raja Arab Rum, Arab Rum, begitulah. Ya. Kata Ibn Ishaq rahimahullahu taala, wa ba'atha Farwah bin Amr al-Juzami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan bi islamihi. Jadi Farwah ni, Farwah bin Amr al-Juzami ni, dia seorang raja, raja Arab yang apa nama, yang bersekongkol dengan bangsa Rum. Okey. Jadi dia hantar utusan bagi tahu kat Rasulullah SAW bahawa dia telah masuk Islam, dan dia telah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW baghlah bayda. Baghlah bayda ni baghal yang berwarna putih. Baghlah bayda ni maksudnya Rasulullah SAW wafat, di antara harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai itulah wakaf untuk kaum muslimin. Baghlah yang berwarna putih. Dan adalah Farwah amilan lirrum. Farwah ni maksudnya yang bekerja bagi kerajaan Rum. Ala man yalihim min al-Arab. Maksudnya dia berjaga, dia bekerja untuk pihak kerajaan Rum untuk apa nama, memerangi bangsa Arab yang berperang atau dengan yang memerangi dengan yang berperang dengan Rum. Wa kana manziluhu ma'an wa ma hawlahu min ardh Syam. Jadi tempat tinggal dia di kampung dia adalah Ma'an lah. Ma'an nama tempat ni, dan apa yang di sekitarnya daripada bumi Syam. Setelah sampai berita keislamannya kepada bangsa Rom, kan, mereka menangkapnya. Lalu mereka memenjarakannya. Kemudian apabila bangsa Rom ni bersatu apa nama, untuk menyalibnya di kawasan yang berair, ya, ala ma'in lahum. Maksudnya bukan di telaga, diterjemah di sini di telaga, bukan mana telaga. Kan? Di telaga air mereka, bukan telaga air, di kawasan yang berair lah. Kan? Kawasan mereka yang berair. Jadi mereka menangkapnya dan mengurungnya, sehinggalah mereka semua bersepakat untuk menyalibnya di kawasan yang berair yang bernama Afra. Tempat itu di Palestin sekarang lah, di Palestin. Bila dia pun nak hukum bunuh, nak pancung leher dia, dia pun bersyair lah. Dia kata apa? Ala hal ata salma bi anna halilaha ala ma'in afra fawqa ihda rawahili ala naqatin lam yadribil fahl ummaha مشذبة أطرافها بالمناجل. قال ابن إسحاق وزعم زهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. تدي أن ترى كتا فروح بن عمرو الجذامي رضي الله عنه
ta'ala anhu. Baik, di antara apa nama makna yang ditulis untuk bait syair ni, dia kata di sini dalam kitab terjemahan, ala hal ata Salma, ketahuilah tidakkah telah datang kepada Salma kan berita bahawa Halilah suaminya ala ma'in Afra, berada di kawasan berair di Afra, di atas satu di antara dua, fawqa ahda ar-rawahil, yang berada di atas, dia kata di sini, salah satu haiwan kenderaan. Okey. Ala naqatin, di atas seekor unta, lam yadrib al-fahlu ummaha, dia kata, yang tidak seekor pun penjantan pun mendatangi ibunya. Musyadzabatan atrafuha bil manajili, yang ujung-ujungnya tercabik-cabik oleh sabit, dia kata. Kata Ibn Ishaq rahimahullahu taala dan Az-Zuhri, lama qaddamuhu liqtuluhu qala balligh saratal muslimina, balligh sampaikan kepada tentera muslimin bahwa aku pasrah kepada Rabbku keagungan dan kedudukanku, dia kata, a'zumi wa maqami, a'zum, a'zum ni tulang bukan keagungan. Ini terjemahan ni dia maknanya balligh saratal muslimina, sampaikanlah kepada pasukan kaum muslimin, sesungguhnya aku silmun li rabbi, aku telah menyerahkan kepada Tuhanku. A'zumi, a'zumi apa dia? Tulang-tulangku. A'zum. Kan? Ha, a'zum. A'zum. Wa maqami, dan kedudukanku, pendirianku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun memancung lehernya. Lalu mereka menyalibnya di atas kawasan yang berair. Di situlah rahimahullahu ta'ala. Kemudian fasal fi qudumi wafdi Bani Sa'd ibn Bakrin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang kedatangan ataupun kehadiran rombongan daripada kabilah Bani Sa'd bin Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, telah bercerita kepada saya oleh Muhammad bin Al-Walid bin Nuwaifiyah an Quraybin maula bin Abbas an Ibn Abbas qala ba'athat Banu Sa'd ibn Bakr Dhimam ibn Tha'labah wafidan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Banu Sa'd bin Bakar telah mengutuskan Dhimam bin Tha'labah sebagai utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi baginda SAW. Fanakha ba'irahu ala babil masjidi. Lalu dia dudukkan ba'irnya, untanya, di hadapan pintu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqalahu, lalu dia mengikat unta dia tadilah. Dia ikat unta dia. Thumma dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi jalisun fi ashabi. Ya. Yang mana Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, duduk bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Faqala, maka kata Dhimam bin Tha'labah, ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Siapakah dia, keturunan ataupun cucu ke anak ke Abdul Muttalib? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah dia, anak lelaki kepada Abdul Muttalib, yakni keturunan dia lah. Biasalah ini istilah penggunaan perkataan dalam bahasa Arab macam tu. Dia sebut ibnu ni maknanya bukan maksud dia tu anak. Cucu pun boleh jadi juga. Keturunan pun boleh jadi juga. Faqala Muhammadun, maka dia tanya, Muhammad ke? Faqala na'am, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, ya.
Faqala ya ibna Abdul Muttalib, maka dia kata, wahai anak lelaki dan putera kepada Abdul Muttalib, inni sa'iluka, sesungguhnya aku ni nak bertanya kepada engkau lah, dia kata. Ha? Wa mughlidun alayka fil mas'alati, dan aku akan bersikap cakap kasarlah kepada engkau dalam pertanyaan ini. Ha, mughlid, keras. Dari perkataan, daripada perkataan ghalaba, mughlid isim fa'il, wa yang bersikap keras kata engkau dalam persoalan ini, perkara ini. Fala tajidanna fi nafsika, janganlah kamu berasa hati, jangan kamu berasa hati, dia kata. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajidu fi nafsi fasal amma badalaka, aku tak akan rasa apa-apa dalam diriku, tanyalah apa yang kamu nak tanya, tanyalah. Okey, di sini terjemah begitu kan. Kau dia kata, faqala, maka dia kata, anshuduka Allah ilahaka wa ilaha ay ahlika, ya, dia kata di sini anshuduka, aku tanya engkau dengan sebenar-benar pertanyaan ni. Ha, begitu biasalah penggunaan perkataan orang Arab ni kan, anshuduka, ya kan, dia ambil perkataan nashada. Ha, begitu. Demi Allah, begitulah, macam itulah, ya kan, dia kata di sini. Allah, yakni aku tanya kepada engkau dengan nama Allah Tuhan engkau dan Tuhan keluarga engkau, Tuhan pengikut engkau. Wa ilaha man kana qablaka, dan Tuhan yang dia itu adalah Tuhan sebelum orang sebelum engkau. Wa ilaha man huwa kainun ba'daka, dan ia adalah Tuhan yang akan menjadi orang yang selepas engkau, Tuhan yang akan disembah oleh orang yang selepas engkau. Ya, Allahu ba'athaka ilaina rasula, adakah Allah yang telah mengutuskan engkau kepada kami sebagai utusannya? Qala Allahumma na'am, kata Nabi, ya, Allahumma na'am, ya, demi Allah. Qala fa anshuduka Allah ilahaka, maka aku tanya engkau dengan nama Allah Tuhan engkau. Wa ilaha man kana qablaka, dan Tuhan yang dia itu menjadi Tuhan orang sebelum engkau dan Tuhan orang yang selepas engkau. Allahu amaraka, adakah Allah yang menyuruh engkau? An na'budahu, bahawa kami kena sembah dia. La nushriku bihi syai'an, dan kami tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa an nakhla'a hadhihi al-andad allati kana aba'una ya'budun, dan kami kena tinggalkan segala sembahan-sembahan yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma na'am, maka kata Rasulullah, ya, benar. Thumma ja'ala yadhkuru fara'id al-Islam fariidatan fariidah. Kemudian dia pun menyebutlah tentang kefarduan-kefarduan yang ada di dalam Islam. Satu fardu demi satu fardu. Salat, zakat, puasa, haji dan segala kefarduan Islam keseluruhannya. Yanshuduhu 'inda kulli fariidatin kama nashadahu fil lati qablaha. Maka disebut macam mana pada setiap kefarduan itu sebagaimana yang disebut tadilah, satu demi satu, ansyurukallah, ya kan? Baik. Hatta idza farigha, sehingga apabila dia selesai sebut semua tu, qala, maka dia pun berkata, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia pun kata, sesungguhnya aku menyaksikan bahawa tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad itu hambanya dan utusannya. Wa sa'uaddi hadhihi al-fara'idah, dan aku akan tunaikan segala kefarduan ini. Wa ajtanibu ma nahaitani anhu, dan aku akan tinggalkan apa yang kau larang aku daripada melakukannya. La azidu wa la anqusu, aku tak akan tambah dan aku tak akan kurangkan. Maknanya begitu, la ifrat wa la tafrit, kan? Ha, la tafrit wa la ifrat, la ifrata wa la tafrit, tidak, maknanya melampau dalam segala amalan dengan menambah amalan tersebut dan tidak mengurangi dan tidak meninggalkan ataupun al-jafa, yakni pengabaian.
maksudnya tidak bersifat melampau dan tidak mengabaikan. Ha, begitu. Jadi al-wasat, pertengahan. La azid wala angkus. Tambah benda, kurang benda. Ha, kan? Jadi kalau tambah tu bid'ah lah. Ha, kan? Jadi kalau mengurangkan apa nama kefarduan, maka dia telah mengubah agama lah, begitu. Thumma sarafa raji'an ila ba'irihi, kemudian dia pun berpatah baliklah. Selepas dia cakap macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bangun pergi balik kepada unta yang dia tadi, yang kat depan masjid tu yang diikat tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina walla. Maka Rasulullah pun kata ketika apa nama Dhiman bin Tha'labah tadi patah balik, balik kepada unta dia tadi, Nabi kata apa? In yasduq dhuru al-aqisataini yadkhulul jannah. Kan? Maksudnya in yasduq, kalau lah kan dia ini jujur, yang zu al-aqisataini. Ya. Zu al-aqis, zu yang mempunyai al-aqisah. Aqsa ni kan? Disebut ni gelaran Nabi SAW, gelaran dengan Zu Al-Aqisataini, kan? Kepada Dhiman bin Tha'labah tadi, dia kata kalau dia jujur, yadkhulul jannah, yadkhulil jannah, dia pasti akan masuk syurga. In syarti, kan? Jika, kemudian jawapan dia in, jawapan dia fi'al, jawab dia yadkhulil jannah, pasti dia akan masuk dalam syurga kalau dia jujur dalam kataannya. Wakana katanya, wakana Dhimam, ini kata siapa, kata apa nama Abdullah bin Abbas, melalui apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah. Di sini adalah Dhimam rajulan jaladan ash'ara dha ghadirataini. Ya, dia ni seorang yang gagah perkasa, jalad, kan? Dan seorang mananya ash'ara, yang berambut, maknanya berambut, rambut dia tebal, rambut panjang, banyak rambut dia, berambut lebat. Ya. Thumma ata ba'irahu, dia pun mendatangi untanya, fa atlaqa 'iqalahu, dia pun rungkaikan dia apa ikatan unta dia tadi. Thumma kharaja, kemudian dia pun keluarlah, hatta qadima 'ala qaumihi, sehinggalah dia sampai kepada kampung dia, bertemu dengan kaum dia. Fajtama'u 'alaihi, mereka berkumpullah menemuinya. Nak dengar berita apa yang dia bawa balik daripada Madinah tadi. Tadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtamu alaih, mereka pun berhimpun di sekitar dia. Wa kana awwala man takallama bihi. Dan adalah perkara yang pertama-tama yang dia cakapkan ialah, dia kata apa? Mula-mula sekali perkataan yang keluar daripada lidah dia, dia kata apa? Bi'satil Lat wal 'Uzza. Seburuk-buruk Lata wal Uzza, la berhala Lata dan berhala al Uzza. Faqalu mah ya Dhimam, dia berkata cukup Dhimam, stop. Mah ni stop, stop, berhenti, jangan cakap. Dia maki Tuhan dia, berhala dia apa, dia maki, celaka, maksud buruk. Biksa ni kalimah, perkataan yang digunakan buruk, maksud dia kan buruklah berhala Lata dan buruklah Al-Uzza. Kejilah berhala Luta, Lata dan berkejilah berhala Uzza. Maka kaum dia kata, mah ya Dhimam, stop, cukup ya Dhimam, jangan cakap lagi. Ittaqil baras wal junun wal judham. Jaga-jaga bahaya. Kalau cakap nanti kamu akan dikena-kena penyakit sopak, nanti kamu boleh jadi gila, kamu boleh kena penyakit kusta. Jangan cakap. Qala wailakum, dia kata celaka kamu. Akhirnya kata Dhimam bin Tha'labah, wailakum, celaka kamu semua. Innahuma ma yadurrani wala yanfa'ani. Sesungguhnya kedua-dua Lata dan Uzza itu tidak akan dapat memberi mudarat dan tidak akan dapat mendatangkan manfaat. Innallaha qad ba'atha rasulan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus seorang rasul. Wa anzala 'alaihi kitaban, dan dia telah turunkan ke atas rasul itu satu kitab, yakni Al-Quran. Istanqadhakum bihi mimma kuntum fihi, yang dia dengan kitab itu dia akan keluarkan kamu daripada kejahilan dan keburukan yang kamu berada padanya. Wa inni ashhadu an la ilaha illallah, dan sesungguhnya aku telah menyaksikan bahawa tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya.
wa inni qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Dan sesungguhnya aku sekarang ni, aku datang kepada kamu semua, aku kembali kepada kamu semua dengan membawa apa yang telah dia perintahkan supaya kita melakukannya, dan apa yang dia larang kita untuk meninggalkannya, aku telah bawa kembali bersama aku untuk kamu semua. Fa wallahi, maka demi Allah, ma amsa min dhalikal yawm fi hadiratihi rajulun wala imra'atun illa musliman. Subhanallahil azim. Tengok macam mana depa ni, baru tadi masuk Islam, baru tadi masuk Islam, balik tak sampai petang, tak sampai petang hari tu juga tak ada seorang lelaki, tidak ada seorang perempuan pun, melainkan semua masuk Islam. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Tengok macam mana kita Islam dah, keturunan bergenerasi dah, keturunan kita masuk Islam, berapa kerat orang yang kita dah Islamkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Hai. Fawallahi, maka demi Allah, dia kata di sini, ma amsa min dhalika al-yawm, tak sampai waktu petang pada hari itu, fi hadiratihi, di kampung dia tadi, rajulun illa lamra'atun, seorang laki-laki dan seorang wanita, tak ada seorang laki-laki, tak ada seorang wanita pun, melainkan semua orang kampung tadi masuk Islam. Ha, itu dia kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Qala Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Ishaq, fama sami'na biwafidi qawmin afdalu min dhimam Ibn Tha'labah. Kami tak pernah dengar, tak pernah dengar satu seorang utusan yang diutuskan oleh satu kaum yang lebih afdal daripada Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Wal-qissatu fi sahihaini, dan kisah ini disebut dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim rahimahumullah, min hadithi Anas bin nahwi hadith, daripada hadith Anas bin Malik seperti kisah ini. Wa dhukir al-hajju fi hadhi al-qissah, dan wa dhikru al-hajji, dan sebutan haji dalam kisah ini, yadullu ala anna quduma dhimamin kana ba'da fardhi al-hajji. Jadi penyebutan tentang rukun haji dalam kisah ini menunjukkan bahawa kehadiran ataupun kedatangan Dhimam bin Tha'labah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku selepas difardukan haji. Selepas kefarduan haji. Wa hadha ba'idun. Kata Syekh, ini adalah sesuatu yang amat jauh lah. Fadzahir, maka yang zahirnya Syekh kata di sini, sebab Syekh mana? Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, an hadhihi lafzah mudrajah. Lafaz ini adalah lafaz yang mudrajah, yang dimasukkan min kalami ba'd ruwat, yang masuk pada riwayat ni oleh perkataan sebahagian daripada perawi ataupun para perawi, kata Syekh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian faslun, satu pasal pula, fi qudumi Tariq bin Abdullah wa qaumihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal menjelaskan tentang kedatangan Tariq bin Abdullah dan kaumnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي عن جامع بن شداد قال حدثني رجل يقال له طارق بن عبد الله قال إني لقائم بسوق المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Kami meriwayatkan demikian ini bagi Abu Bakar, bagi Abu Bakar Al-Baihaqi, kan? Nah, dari Abu Bakar Al-Baihaqi, daripada Jami' bin Shaddad, katanya telah bercerita kepada kami oleh seorang lelaki yang dikatakan dia itu adalah Tariq bin Abdullah. Kata dia,
Sesungguhnya ketika aku berdiri di pasar Majaz, zaman jahiliyah ni ada suq, suq ada pasar, Mukaz, Majaz, kan? Jadi maknanya tiba-tiba datang seorang laki-laki, alaihi jubbatun lahu, yang memakai jubahnya. Wa huwa yaqul, yang mana dia tu berkata, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu, katalah kamu semua, la ilaha illallah, tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, tuflihu, nescaya kamu semua akan berjaya. Katalah la ilaha illallah, kamu pasti berjaya. Warudulun yatba'uhu yarmihi bil hijarati, dan aku nampak seorang lelaki yang duduk ikut belakang dia, duduk baling batu dekat dia. Yaqulu, yang mana lelaki yang baling batu pada Rasulullah SAW tadi, pada orang yang cakap tadi, ya ayuhan nas la tusaddiquhu fa innahu kazzabun, wahai sekalian manusia, jangan kamu percaya cakap dia, sungguh dia ni sangat pendusta, innahu kazzab. Fa qultu, maka aku pun bertanya, aku ni sebenarnya Tariq bin Abdullah. Man hadha? Siapakah itu? Siapakah ini? Siapa lelaki ini? Faqalu hadha ghulamun min Bani Hashim alladhi yaz'umu annahu Rasulullah. Ini adalah seorang pemuda daripada Bani Hashim yang mendakwa dia adalah utusan Allah. Qala, kata Tariq bin Abdullah, qultu, aku pun berkata, man hadha alladhi yaf'alu bihi hadha, siapa yang duduk baling batu kat belakang dia tu? Qalu hadha ammuhu Amrul Uzza. Oh, dia kata tu pak saudara dia, pak saudara sebelah ayah dia, iaitu Amrul Uzza. Qala, kata Tariq bin Abdullah, falamma aslama an-nas wa hajaru, ketika manusia masuk Islam serta lepas itulah kan, dan mereka pun berhijrah, kharajna min ar-rabadati, kami pun keluar daripada Rabadah, nuridul madinata namtaru min tamriha, ya, kami pun keluarlah daripada Mekah ke Madinah untuk mendapatkan kurma daripada sana, nak pergi beli kurma lah daripada sana. Falamma danauna min hitaniha wa nakhliha, apabila kami sampai di kawasan-kawasan perkebunan kurma tadi, qulna, kami pun kata, law nazalna falabisna thiyaban ghaira hadhi, dia kata kalau kita turun tukar pakai pakaian lain pula. Fa idza rajulan fi timrayn lahu, tiba-tiba kami melihat seorang lelaki yang berada di sebuah kebun, ya, fasallama, kan, maka dia bagi salam, fasallama, dia bagi salam. Faqala wa qala, dan dia pun berkatalah, dia bagi salam dan dia berkata, okay, dia kata sini, selain kami dua lepas kan so, dan dia kata di sini, lalu seseorang yang mengenakan dua pakaian lusuh datang dan mengucapkan salam. Dia bertanya, di manakah kaum ini berasal? Okey. Ha? Dia tanya. Fasallama wa qala, min aina aqbala alqaum? Dia kata, kamu semua ni datang dari mana? Qulna min ar-Rabadah. Dia berkata, kami semua daripada Ar-Rabadah. Ar-Rabadah, Ar-Rabadah. Wa qala ay wa aina turidun? Dan dia bertanya, ke mana kamu semua nak pergi? Qulna nuridu hadhihi al-Madinah. Dia kata, kami memang nak mari ke Madinah ini. Qala ma hajatukum fiha? Dia kata, apa hajat kamu semua padanya? Fa qulna namtaru min tamriha. Kami nak ambil lah kurma, buah-buah kurma daripada sini. Qala wa ma'ana dha'inatun lana wa ma'ana jamal ahmar makhthum. Fa qala atabi'una jamalakum hadha? Ya. Dia kata, kami bawa apa nama haiwan ni, dan unta ni kami bawa, kan? Maka dia kata, kamu nak jual ke unta kamu ni? Qalu na'am bikadha wa kadha sa'an min tamrin. Dia berkata, kami nak jual unta ni, kan, dan apa nama, diganti, diambil dengan sa' ni, satu gantang daripada tamar ataupun satu sukatan daripada tamar. Qala fama istawda'na mimma qulna syai'an. Baik. Okey, dia kata di sini.
seorang wanita, seorang wanita bersama dengan kami mengatakan, demi Allah, kat mana tadi? Okey. Tariq berkata, Tariq bin Abdullah, orang tersebut tidak mengurangi dari yang kami katakan, lalu ia mengambil kekang unta dan berbalik pergi. Ketika telah terhalangi oleh kebun-kebun Madinah dan pepohon kurmanya, kami mengatakan, apa yang telah kita lakukan? Kita telah menjual unta kita kepada orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal, sedangkan kita sama sekali belum mengambil bayarannya. Tariq berkata, seorang wanita yang bersama dengan kami mengatakan, demi Allah, aku melihat seorang yang wajahnya bagaikan belahan bulan pada malam purnama yang akan menjaminkan harga unta kalian. Masya Allah. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dia kata lagi, pada riwayat Ibn Ishaq di sini, qalat adh-dha'inah, berkata, maknanya penunggang wanita itu mengatakan, janganlah kalian saling mencela, dia kata. Fala talawamu faqul falaqad ra'aytu wajha rajulin la yaghdiru bikum. Sesungguhnya aku telah melihat wajah seorang laki-laki yang tidak akan mengkhianat, yang tidak akan mengkhianati kamu. Ma ra'aitu syai'an. Tidaklah aku melihat seorang yang wajahnya bagaikan bulan pada malam purnama. Ketika kami dalam perbincangan itu, seseorang lalu datang dan berkata, aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ini adalah kurma kalian. Makanlah dan kenyangkanlah diri kalian. Setelah itu timbanglah dan tunailah. Tunaikanlah timbangan kalian, maka kami makan hingga kami kenyang, dan kemudian kami menakarnya dan menunaikan timbangan kami. Setelah itu kami masuk ke Madinah dan masuk ke dalam masjid. Contoh kita dijumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalna al-masjida, kami pun masuk dalam masjid. Faidha huwa qa'imun 'ala al-mimbari yakhthubun nas. Tiba-tiba kami dapati dia sedang berdiri di atas mimbar dan sedang berkhutbah kepada manusia. Kepada sahabat, kepada dia lah, orang ramai lah. Fa'adrakna min khutbatihi, dan kami dengar daripada khutbah dia sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu, sedang dia berkata, tasaddaqu, bersedekahlah kamu semua. Fa'inna sadaqata khairul lakum, sesungguhnya sedekah itu terbaik untuk kamu. Al-yadul ulya khairun min yadil minal yadil sufla, tangan yang di atas yang tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni tangan yang menerima. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. Maksudnya mulakan dengan ibumu, saudara bapamu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan seterusnya yang ke bawah, yang ke bawah, yang ke bawah. In aqbala rajul min bani yarbu', tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada kabilah Yarbu'. Aqala, ataupun dia kata, minal ansar, daripada al-ansar, penduduk Madinah. Faqala ya Rasulullah, maka dia kata, Rasulullah, lana fi haula'i dima'un fil jahiliyati, sesungguhnya untuk kami pada mereka ada darah di zaman jahiliyah yang ditumpahkan, yang mereka tumpahkan darah adik-adik kami, keluarga kami, yang mereka tumpahkan di zaman jahiliyah. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna umman la tajni ala waladin thalatha marratin, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang ibu tidaklah berbuat jahat kepada anaknya sebanyak tiga kali. Gitu. Jadi apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu tidak akan melakukan jinayah ke atas anaknya. Kemudian masuk pula tentang faslun fi qudumi wafdi tujib. Wafdi tujib. Dan kita dah sampai di penghujung masa dah, insyaAllah. Jadi rasanya tekan saja untuk malam ni. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita baca di sini dapat memberi kefahaman dan manfaat kepada kita. Dan aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا مثله. بارك الله فيك.